Kevin Sulistyo Saragi. Ikuti pindah saya. Lindungi diri kalian masing-masing. Bermain sportif. Tatkul. Baik, pecinta sport world, inilah partai utama kita. Tendangan bertubi-tubi. Kita lihat. Agresif. Oh, tendangan lagi. Sangat keras. Kita penting. Oh, bagus. Satu tendangan lurus. Pukulan. Oh, goyang telak. Berkali-kali. Luar biasa sekali pertunjukan yang sangat. Bertubi-tubi. Langsung bertubi-tubi. Tentunya ini tampaknya sangat mengincar KO cepat ini. Cari-cari rasa. Itu berarti atau seperti apa? Telak sekali ke perut. Ditangkap. Kontrol sekali. Ground and pound bagus sekali. Telak. Kembali. Masuk. Masih mampu berdiri. Wait. Ya ini turnamen kita ya. Bagus sekali. Serangan juga masuk. Craft. Kevin kita lihat. Udah coba kuncian kita saksikan. Satu lagi. Masuk. Di stop wasit. Benar sekali di stop oleh kuncian Kimura Bung Frasino ya. Ya, kuncian Kimura yang nampak sudah masuk. Ya. Menghentikan karena keselamatan ya. Karena apabila kuncian sudah masuk ya. Dan tidak di stop kan. Wasit memutuskan untuk menghentikan pertarungan ini. Dan tentunya juga sudah sangat memperhitungkan berbagai aspek. Wasit di sini adalah tugas kuncian ini sudah masuk demi menjaga keselamatan para fighter. Dia akan menstop. John menikmati pertandingan di arena One Pride ini. Berhasil mengalahkan lawannya. Satu momen membuat Kevin. Dari sudut biru, Kevin. JK udah dapat double underhook ini. Kembali serangan lutut di bawah. Satu bawah sudah tiada. Apakah ini dia? Kembali tadi. Ya. Di sini kita lihat posisi north and south. Apakah dia kembali sedikit luar biasa striking. Giletin. Sudah berasa. Nih JK sudah tahu dia bahaya. Dalam melepaskan. Kimura. Itu dia. Apakah bisa kena? Dia harus kali double leg takedown. Double leg, yes. Masuk lagi dari JK. Kanan tadi. Kembali serangan baik sekali. Bisa jaga single leg tapi bisa kembali masuk dari JK. JK lakukan dan di sini single leg coba dilakukan. Tampaknya balikkan lagi ke bawah. Kontrol tampaknya sekarang masih berada posisi half guard. Dikontrol lagi ke bawah oleh Angga. Luar biasa ground control yang sudah hati-hati baik. Stacy masih lepas tahu. Elbows terus. Tangan dari JK berada di bawah ketek dan takedown kembali JK terus. Nah di staple, nah ini dia posisi yang sangat berbahaya untuk JK di bawah paha. Sambil dari sini posisi ini dia terus ini dia elbows. Nampaknya sudah dalam. Kita lihat apakah akan sudah luar kembali masuk ke bawah luar biasa dari JK kembali Angga akan Jake dia tahu Angga bisa mendapatkan dominasi tidak ada takedown kembali berhasil dilakukan oleh tampaknya masih bisa kita lihat sudah.